Hai, di video kali ini gua khusus ngebahas untuk sistematik yang gua gunain di R.C. R.C. gue sebelumnya, bahkan terakhir gua terapin di. Bugatti Chiron yang emang gak gua tes buat jalan cuman dinyalain aja gitu, tapi di sini mungkin lu udah pernah nonton sebelumnya gua bakal nge recap lagi video yang mana sistematik tersebut bekerja dan bisa jalan dan memang benar-benar bekerja dan bisa mesinnya itu standby. Dan ya coba lu lihat aja videonya dari awal sampai habis, semoga video ini sedikit menambah wawasan lu mengenai hal-hal yang gak jetot yang gua share ke lu. Tapi coba jangan serius-serius banget cuy di video ini. Karena gue cuman iseng-iseng ngebuatnya aja dan gue discover dan gue jadiin konten. Dan hasilnya ya seperti sebelum-sebelumnya dan banyak juga komentar-komentar yang bertanya. Emang iya itu bekerja bang? Terus ada yang bilang gue bla 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 dan bla bla bla. Oke oke. Sekarang kita coba. Gue coba dulu kenapa sih bisa gue buat sampai bisa berjalan seperti itu. Basically kalau lu tahu gue ngambil dari RC yang yang udah lo tonton sebelum-sebelumnya dan sasisnya ini memang ini bukan jenis tipe RC yang propo yang dimana untuk beloknya itu masih ya masih menggunakan dinamo biasa cuy dan lo bisa lihat di sini ada beberapa bagian parts yang sudah gua potong dan di sini bekas-bekas tanah gitu karena gua udah off dulu nih RC sebelum gua bedah seperti ini oh ya by the way kalau lo yang penasaran ini RC gua offroad kayak gimana? Linknya ada di deskripsi di bawah video ini buat lo yang mau cek video offroad RC ini sampai bisa tanah-tanah gini dan bahkan motor elektrik alias dinamonya berkarat. Sebelumnya kalau lu pengen ngikutin langkah gua pastiin dulu lu punya bangke-bangkean RC atau DVD player yang memang udah nggak kepake lagi ataupun parts-parts Tamiya yang sudah tidak terpakai pokoknya yang berhubungan ada dinamo-dinamo dan gear-gearnya itu bermanfaat banget cuy untuk ngebuat atau ngebangun project seperti ini tapi kalau lo nggak mau repot lo silahkan beli aja RC yang di atas 20 atau 30 juta itu langsung include sama transmisinya. Jadi kalau mau repot sedikit tapi murah, yang ngikutin aja langkah nggak jelas gue ini. Oke okay, oke, okay. ini adalah motor elektriknya yang sebelumnya posisinya itu dia ada di tengah-tengah, dia benar-benar di center banget posisinya dan ini mengganggu sekali buat offroad kenapa? karena kalau kena lumpur ya kena kalau kena basah ya kena dia posisinya nggak ada di bagian depan terus karena motor elektriknya ada di bagian tengah dan agak sedikit ke bawah lo bisa lihat sini lumpur masuk dan satu lagi yang paling nggak enak adalah ketika offroad ada pemandangan tonjolan-tonjolan di bagian tengah cuy ya kalau buat sambungan gardan oke okay lah tapi ini tonjolannya itu terlalu menonjol banget yang dimana itu jadi nggak Agak sedikit kurang realistis sih, tapi kalau buat ngikutin project ini, lu perlu banget dinamo yang sumbunya atas bawah seperti ini, karena ini penting banget. Yang bawahnya buat konekin ke bagian gardan, yang bagian atasnya itu buat kita konekin ke gear ya. Nah, posisinya seperti ini, sudah terpasang. Ini dinamo mati ya, dinamo mati, magnet yang gak terpasang, dan berasnya cuman sekedar terpasang aja biar agak rapet. Nanti fungsinya itu dia memutarkan dari arus. Matic, transmisi Maticnya langsung ke bagian gardannya. Sebenarnya tanpa dinamo beginian pun bisa, tapi lu harus ngebuat rumahannya lagi, batoknya lagi buat dudukan asnya, nanti langsung gap asnya itu langsung menuju ke bagian transmisi metik ya. Tapi agak repot, jadi gue gunain dinamo yang seperti tadi. Ini lu bisa lihat transmisi metiknya sudah selesai, sesimpel ini cuy gua menggunakan karet rubber biasa, di bagian paling bawah itu ada rollernya, dan ada roller yang gede, ada tiga buah roller, total empat buah sih sama motor elektriknya. Motor elektriknya itu rollernya warna gold atau kekuning-kuningan karena bahannya dari kuningan. Yang warna merah itu rollernya itu penghantar, maksudnya dia penghambat. Jadi dia makin ketat si bagian karetnya ini. Sedangkan roller yang berbentuk bintang itu itu adalah penyeimbang antara karet di bagian motor elektrik dan di bagian lower metiknya biar dia nggak keluar keluar gitu karena kenapa penyimbang gue bilang karena dia agak dalam jadi begitu karet rubbernya masuk atau kita bilang beltnya masuk dia nggak bakal keluar keluar gitu jadi fungsinya itu beragam jadi kalau lo atau lo buat sistem metik ala ala agak jelas kayak gue gini ya paling tidak lo bisa nerapin sedikit sedikit tapi nggak mesti sama seperti ini cuy sedikit gue jelasin terhadap sistem yang gue buat ini Sebenarnya prinsip kerjanya itu simple banget, cuy. Lu cuman modal roller dua juga bisa, maksud gue dua sisi. Yang pertama dua buah roller untuk bagian motor elektriknya, tapi agak cembung gitu. Yang kedua dua buah roller yang disertai oleh bearing ada dua, dua-duanya pakai bearing dan itu cembung juga. Yang satu bearingnya lu lem, lu pantekin dan dia ngegrip ke bagian asnya. Yang satunya itu love tapi bagian bearingnya itu tetap lengket ke bagian asnya. Sedangkan meskipun bearingnya lengket ke AC, ketika rollernya diputar dia nggak ikut muter, melainkan dia hanya untuk Penyeimbang agar rubber atau belt-nya itu enggak keluar dari garis pemutar. Nah, sesimpel itu, jadi dia untuk torsinya itu dia bisa berubah secara otomatis sesuai tekanan yang diberikan oleh motor elektrik. Semakin kencang berputar, semakin padat juga, semakin dalam juga karet itu berputar. Oke, sekarang kita ngetes untuk sistem yang gue buat, ya enggak tes panjang juga, tapi setidaknya bisa jalan dan ini sistemnya posisi mesinnya ada di depan dan rangkaiannya sedikit simpel gua buat biar lu bisa enak melihatnya jadi dia langsung dari poin ke bagian elektrik ke asnya Untuk bagian kelistrikan gue agak sedikit ribet sih. Tapi kalau emang lu mau coba tiru ya silakan. Gue ngambil basicnya untuk kelistrikannya untuk recievernya dari RC Tank. Kenapa? Karena RC Tank itu banyak banget fitur-fiturnya alias channelnya yang bisa gue lengket-lengketin di motor elektriknya. Jadi bisa suka-suka gue gerakin. Terus yang kedua... Dia biasanya kalau buat RC tank itu udah udah tercover bagian PCB-nya jadi tinggal dilem-lem aja biar water resist-nya aktif dan yang ke yang terakhir yang gue suka dia nggak terlalu kecil nggak terlalu gede dia sedang yang dimana kalau buat dibanting-banting covernya itu emang udah menyelimuti bagian PCB-nya itu nggak gampang rusak. Oh ya untuk bagian gear-gear lu juga bisa dapetin di RC tank itu banyak banget di situ ada gap torsi, ada gear jenis gap torsi yang dimana itu berfungsi banget di, te di tekanan atau tahanan tertentu dia berhenti berputar jadi nggak bikin dinamo lu tuh angus atau elektrik motor elektrik lu tuh angus gara-gara beban yang ada di RC itu terlalu banyak sehingga dinamonya itu nggak langsung ikut keputar. Oke okay, mungkin sekian aja video gue mengenai transmisi metik yang gue buat. Kalau emang kurang jelas silahkan lu tulis aja di kolom komentar. Kalau emang gue ada waktu atau sebisa mungkin gue usahain buat bales pertanyaan lu satu-satu. Dan satu lagi poinnya kalau lu pengen buat sistem metik seperti ini kalau bisa lu cek dulu sasis lu itu emang bisa dipotong dan memang ada ruang di bagian sasisnya karena bentuknya itu lebih sinematik lagi lebih bagus lagi ketika ada ruang di bagian depan kalau ruang bagian tengah kayaknya kurang deh cuy karena posisi bagian depan itu nanti kalau lu pengen apa-apa pengen lu bersihin pengen lu modifikasi ulang itu tinggal lu buka kap bagian mesinnya aja jadi kelihatan sinematik banget kelihatan realistik banget jadi poin yang bisa gua share segini aja tentang Permetikan yang gue buat, ya, banyak banget kekurangan dari sistem seperti ini. Silahkan kalian ralat aja di kolom komentar, dan makasih banget yang udah mau nonton sampai habis. Sekali lagi, ini masih banyak yang harus diperbaiki, dan monggo silahkan lu cek linknya yang ada di deskripsi di bawah video ini itu mulai dari pengetesan off roadnya sampai gue jadiin sistem transmisi metiknya dan setelah lu tonton itu ada list list yang gue taruh di link di bawah video ini coba lu tonton lagi video ini dan gue harap lu jadi lebih paham banget sistem metik yang gue buat itu fungsinya seperti apa kesimpulannya lu bisa coba atau enggak bisa banget cuy karena yang gue terapin di sini tuh bukan barang-barang yang benar-benar gede yang benar-benar keras atau yang benar-benar buat ya contohnya kayak buat RC truck gitu bukan karena kalau buat RC truck itu komponennya harus kuat harus padat tapi buat RC truck menurut gue lumayan simple juga yang penting lu ribet nyari di bagian bannya di bagian sasisnya ketika itu udah, udah, ada lu tinggal beli mesin bor aja itu udah bisa jadi mesin utamanya karena situ ada speed controlnya juga bukan bukan speed control persnelingnya maksud gue